jumpa lagi ya guys ya dengan aku tentunya dengan si pengamen jalanan dari Pasar Kadis Royali Bandar Lampung. Jadi gini guys, hari ini kebetulan kita libur ini guys. Biasa ya guys ah, jalan-jalan ke pasar ngajak anak liburan. Jadi dari sembari liburan lagi jalan-jalan ke pasar, kita lihat lagi ada yang rame-rame tuh guys di situ tuh. Ada apa nih kira-kira gitu. Coba kita tanya-tanya ya guys ya, ada apa di sini ya. Lihat guys ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ada acara apa nih bang? Kita lagi acara sosialisasi dan berbuka pasar bang. Berbuka pasar. Ini kayaknya dari bank ya bang. Bang apa ini namanya? Iya, kita dari bank BPS. Bank Syariah Mitra Berusaha Syariah. Ini ceritanya bang ini simpang pinjam apa gimana ini bang? Semua simpan pinjam, kita main untuk pinjaman dan juga tabungan. Oke, jadi bisa simpan, bisa juga pinjam. Ya, kalau pinjam ini persyaratnya apa aja nih bang kira-kira? Persyaratnya sangat-sangat mudah banget, bukannya perlu identitas diri ya. Identitas. Ini saya lihat di bukunya apa ini, lembaran ini ada gambar-gambar mobil, gambar emas, ada apa ini bang? Ya. Ini kira-kira ini, saya dijelasin sedikit nih bang. Di kita ini memang artinya semua kebutuhan dari calon-calon nasabah bisa kita penuhi. Kita cuma fokus di satu produk, iya. Tapi kita ada beberapa produk yang kita bisa kita pasarkan. Seperti contoh, artinya untuk tabungan umroh dan haji. Terus juga yang kita baru launching ini ada yang kepemilikan emas dan juga ada pembiayaan untuk usaha-usaha mikro. Jadi makanya kita fokus untuk ke pasar ini memang target utama kita untuk pembiayaan mikro gitu. Oke, jadi sini ceritanya guys ya. Mereka ini selain dari simpan, kita simpan, mereka juga bisa pinjam, bisa bantu. Betul sekali, Pak. Sangat aman sekali untuk nabung di sini, karena kita juga diawasi oleh... Boleh, Ibu. ...program jaminan simpan. Silakan, Ibu. Ibu, boleh, Bu. Mau konsultasi, mau tanya-tanya dengan kita. Mau nanya-nanya, boleh, Ibu. Kita juga diawasi dengan OJK, Pak. Atau biasa diawakan. Jadi untuk calon-calon nasabah yang mau nabung, mau pembiayaan itu nggak perlu khawatir karena kita sudah ada diawasi oleh. Ini kita kantor pusatnya di mana kita ini bang? Kalau kantor pusat kita di Jalan Hayamur nomor 95 itu dekat pasar Cepu tempatnya. Oh daerah pasar. Artinya di pusat kota. Kalau untuk yang di wilayah Wayah Halim ini ada cabangnya kira-kira? Ada, kita ada kantor kas. Jadi memang karena fokus kita ke pasar-pasar, makanya di pasar Wayah Halim itu sudah cukup banyak nasabah kita. Akhirnya kita membuka kantor kas di situ. Dan di sini pun ada kemungkinan kalau memang kita sudah banyak nasabah kita akan buka. Bisa buka juga di sini. Makanya saat ini kita hanya ada beberapa pasar untuk memenuhi semua kebutuhan yang Oke, gitu. Jadi gitu ya guys ya, untuk sobat-sobat semua ya yang ingin menabung ataupun ingin ya modal usaha ya, silakan datang ya ke Jalan Hayam Murut ya di Pasar Tugu atau yang terdekat di sini ada di Pasar Wayah Halim, tepat di Jalan Kopi Selatan ya, datang aja ke situ yang mungkin butuh ya mau beli mobil, motor silakan. Ya kan atau pengen emas atau pengen umroh ya bisa nabung, bisa minta bantu sama mereka. Oke guys, itu aja ya. Yang suka dengan video-video saya silakan ditekan tombol like and subscribe-nya. Jangan lupa ya.